seperti yang udah kita ketahui bahwa Bang Rene ini bukan seorang yang mencari-cari kesuksesan lagi dalam hidupnya, karena hidupnya itu kita lihat dari sudut pandang kita, hidup ini sudah sedemikian sukses, karirnya sudah tercapai, apa yang diinginkan sudah terkabulkan, kemudian dari segi intelektual dia tidak ada kekurangan, keterampilan juga dia sudah mumpuni, tapi beliau memilih untuk berhijrah. Nah, di sini apakah yang menyebabkan beliau memilih untuk berhijrah? Jadi di dalam buku ini diceritakan bahwa beliau mengalami sampai kepada suatu titik di mana itulah yang menjadi titik balik dia harus memilih untuk berhijrah. Kisah hijrah Bang Rene ini sebenarnya bisa dialami oleh siapa saja. Tidak hanya Bang Rene saja, termasuk kita sebenarnya. Jadi ada saat dimana saat-saat berhijrah itu, di awal-awal berhijrah ada kemungkinan hijrah ini untuk hanya untuk sekedar menyenangkan orang lain, atau hanya sekedar mencari popularitas, mempertahankan followers, dan juga diakui nggak banyak orang yang berani untuk sharing tentang pengalaman dia berhijrah, apalagi kalau sampai harus membongkar kehidupan-kehidupan masa lalu dia sebelum berhijrah. Tapi di sini Bang Rene dengan positive thinkingnya menceritakan step by step alasan kenapa dia bisa berhijrah, kemudian pola pikir dia sebelum berhijrah, pola pikir dia setelah berhijrah begitu, dan beliau tidak merasa malu akan hal itu. Bahkan beliau merasa bahwa hal itu perlu diceritakan, perlu di-sharing kepada teman-teman semua agar kita semua bisa mendapatkan pelajaran dari sana dan tidak mengulangi hal yang sama seperti itu. Semoga kisah Bang Rene dan Mbak Muna yang dituangkan ke dalam buku ini bisa menjadi inspirasi, terutama bagi kita semua yang ingin berubah ke arah lebih baik. Dan menurut saya buku ini bisa menjadi teman hijrah yang menarik.